Halo, assalamualaikum mas bro. Masih bersama Mang Beben ya di channel yang paling madep, Beben TV Ribonnya. Nah sekarang Mang Beben masih bersama dengan Kang Imam dan kawan-kawan ya, sedang bersilaturahmi ke pemburu juga nya, ke pemburu temannya Kang Imam yang kebetulan punya anak-anak dari Kang Imam ya. Jadi maksudnya jantannya dulu punya Kang Imam, dikawinkan sama betina punya temennya, dan ini ada anak-anaknya ya. Silangan anjing pitbull dengan anjing kampung. Aslinya ini mah Jalan Rangkung Taringi ya, favorit banget buat abang-abang di Sumbar mah. Nanti kita review ya, pokoknya tetap cekidot mas bro. Nah mas bro ya, ini Mang Beben udah sama Bapak RT nya. Bapak RT ini teh yang punya anjing di sininya. Yang mana teh Pak RT nanti anu iya, anu iya malain. Oh nah, iya iya ya. Ada Pak RT, Kang namanya siapa Kang? Omang. Hah? Omang. Kang ulah gempur gitu biasa aja, biasa aja, biasa aja. Omang Hidayat. Siapa namanya Pak? Omang. Pak Omang Hidayat. Ini anjingnya ada berapa ekor Pak? Kalau semuanya mah ada 7. 7 ekor. Tapi di sini yang apa peranakan dari Kang Imam tinggal 4 ya? Ada 4. Tinggal 4 ekor. Anu 3 ke mana? Di belakang di sawah. Di belakang di sawah ini si bapaknya malu-malu euy. Pak jangan malu-malu, santai dah. Dah saya mah mau minta rokok, saya mah bukan dari kepolisian, bukan ini mah ya. Cie. Gitu. Kepolisian geura. Dah kajen teuing nya panya. Kajen teuing kana dijual. Kang ini teh induknya apa, Kang? Induknya mah kampung asli. Asli kampung. Asli kampung. Dikawinkan ke jantan anu punya Kang Imam nu pitbull ya yang udah mati tehnya si Gempa. Si Gempa. Jumlah anakan berapa? 8. 8 ekor. Ini nih, sisa 4, yang 4 lagi kemana? Udah mati satu. Sold out. Oh, mati satu, sisanya di Solodot. Aduh, udah Solodot gaya euy. Cik Kang orang lihat gogoknya, Kang. Ayo. Ayo atuh sama Kang atuh. Muni eraan si Kang mah kade, Kang kita asup Trans 7 sih ini teh. Eh Indosiar Pak, Indosiar. Patrolinya. Patroli. Asup patroli. Kang, ini jantannya ada berapa ekor? Ini jantannya ada 3. 3 lagi, betina 1. Betina 1. Enging eng. Tah, ini nih Mas Bro ya. Ini yang ini jantan. Jantan si Pelo nih. Ini siapa namanya? Pelo. Si Pelo. Ya. Ini si Pelo jantan. Terus yang itu juga jantannya. Jantan. Ini siapa namanya? Ini si Tito. Tito. Ah anjir. Aing disebutkeun ngaranana aing sieun dituntut ku Tito karena pian anjir. Yang ini jantannya. Jantan. Ini siapa ini namanya? Si Juna. Si Juna. Oh, betinanya satu-satunya betina yang ini nih. Ini karena sa. Anjis. Karena Ice ya. Buat yang ada kesamaan nama ya, mohon maaf ini tidak disengaja ya. Ini teh semuanya satu indukan, satu bapak. Jenisnya pitcam berarti ya sekarang menyangkangnya. Pitcam. Jenis anjingnya pitcam. Ini semuanya sudah dibawa berburu belum? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau di mos kebunnya udah bagus mah. Kalau di leuweung mah di hutan mah udah bagus. Semuanya. Udah tahu. Udah tahu. Wah, ini yang udah jauh. Yang udah burunya bagus. Ya usianya teh berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan? Semuanya? Semuanya. Tapi ini tinggi Kang, halus. Bagus. Berdiri, Sang. Sang. Tuh lihat ya Mas Bro ya, kita lihat nih. Anjingnya tinggi. Ini teh biasanya mah favoritnya dari abang-abang di Padang ya. Atau daerah Sumbar yang suka berburu. Anjing-anjing yang kayak gini yang dicarinya nih. Ini jenis anjingnya pitcam. Badannya tinggi. Dan ini usianya masih 7 bulan ya. Jadi masih bisa lebih tinggi dan bisa lebih gede lagi ya. Tuh. Badannya tinggi pisan Mas Bro. Muka bagus. Warna juga bagus cerah ya. Ada ini satu. Si Pelo. Tuh itu ada juga tuh. Ini pitcam juga tuh. Ini pitcam. Ini yang betinanya ya. Kalau yang betina telinganya lebih ngaplek. Ya, tuh.
Akang, ini anjingnya ada yang dijual enggak? Cik Kang, kapal dia Kang. Baldian Kang. Ada pepoyan anjir. Nah, Kang, ini anjingnya dijualin enggak? Ah. Kalau udah buat ganti-ganti param malah dijual. Dijual. Tapi ada Akang pernah ngejual ke Padang juga enggak? Belum. Belum. Paling dijual ke teman-teman di sini aja. Teman-teman pemburu lah. Teman-teman pemburu. Mantep Mas Bro, malah rantep. Jadi ini teh ya, kalau Mang Beben lihat mah ngikut tingginya dari jantan punya Kang Imam ya, si Gempa ya, yang udah rip, yang udah matinya. Badannya paranjang. Ini lamun misalkan di Muncek Padang Kang ya, kata orang Padang, ini masuknya ukuran berapa Kang? Kalau ini udah masuk 7 ini. Yang ini yang kalau tinggi mah tingginya udah masuk ukuran sekitaran ukuran 7. Ukuran 7 berarti masih bisa lebih tinggi itu Kang? Bisa, ini baru 7 bulan. Baru 7 bulan? Mm-mm. Ukuran 8 atau ukuran 9 masuk mah? Bisa, ukuran 8 kan bisa masuk. Ukuran 8 masuk? Masuk. Tuh Mas Bro ya. Lihat, kita lihat tingginya segimana saku Kang? Cek di akang satunya. Udah di atas lutut ini yang ini. Udah di atas lutut? Mm-hmm. Wih, madep euy. Dan kebabinya juga udah mulai diajarin ya Kang ya. Jadi yang udah dibawa berburu ke babi yang mana? Yang ini yang ya. Dua ini udah. Oh, yang dua ini. Satu si Pelo sama si Juna. Sama si Pito. Oh, sama si Pito. Nah, ini si Pitonya ya. Terus ini yang si Juna sama si Ice ya. Aduh sayang. Tuh, jadi buat yang nontonnya bisa nanti ada abang-abang di Sumbar ya yang suka pemburu yang pengen nyari amunisi baru. Nah, ini Mang Beben rekomendasinya, soalnya dari segi badan bagus, tinggi. Tuh. Tapi namun kan namun orang Padang mah kan sok aya syarat-syarat gitunya, syarat pusen ukar itu, ya ya anuhan kan? Aya, ada. Nukuman. Syarat mah aman. Syarat aman. Aman syarat mah. Dari syarat aman, dari ukuran aman. Berarti tinggal dari dananya yang harus aman ya kan? Dananya tinggal. Nah. Nah ya mah kira-kira weh, kira-kira sekitaran ya. Kalau misalkan Akang, kalau misalkan ini nih yang jantan-jantan ini dilepas, sekitaran berapa? Sekitaran aja ini mah. Bisa ada yang nawar, bisa ada yang nanyain gitu. Bisa ada yang minat. Mau dilepas di harga berapa? 3 ribuan lah. 3 ribuan? Yang jantannya? Jantan. Oh, tuh ya, jadi kalau misalkan ada yang minat bisa menghubungi Kang Meong. Ini semuanya anjingnya buka harga 3 ribuan ya, yang jantan ini berarti semuanya. Iya. Ini 3 ribu ya. Tapi worth it lah. Mantep. Soalnya dari segi warna cerah. Terus dari segi tinggi juga apanya? Tinggi pisan, udah masuk ukuran 7 dan usianya masih sangat muda. Usia 7 bulan. Ini agak kalau misalkan berburu ya, berburu ke hutan, berburu hama babi. Ini tipenya tipe anjing yang nyari atau anjing yang nembak? Nyari, ngerusuk ya. Nyusut? Oh, jadi tipe-tipe pencari? Langsung, iya, nggak ada tembak-tembakan. Kalau oh, jadi nggak perlu nungguan gonggongan anjing batur, manting gitu, langsung dilepas ente? Ente, langsung baik. Langsung baik ya, berarti nges hadep ya tuh kan, nges madep ya mah. Udah halus. Karena langsung di IWD. Tapi pernah asruk pas bawa anjing ini sampai ketemu babi? Udah? Nah, udah sering lah, tiap dibawa juga. Ketemu gitu, dapat. Nah. Madep Mas Bro, nah ini warnanya muncak orang Sunda mah warna lain tembaga, warna non sih? Warna non kan? Berem gula ya. Jadi merah gula warnanya teh ya. Jadi buat yang minat ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, yang satu betina. Ini semuanya dilepas enggak? Boleh. Kalau ada yang cocok, ini mah kalau ada yang nawar, ini semuanya dilepas enggak? Dilepas ya. Dilepas ya. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang minat tinggal datang ke Majalengka, cari aja Kang apa sih nama? Kang nama Kang? Kang Oman. Komeng aja. Kang Komeng ya di daerah deket Kang Imam. Talaganya Kang itu desa non? Talaga. Desa Talaga ya. Ada Facebook tuh?
Facebook ada. Apa namanya? Facebooknya Kiranopi. Hah? Kiranopi. Kira? Ira, Ira. 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 Ira Nopi. Ira Novi ya. Nah itu Facebooknya Kang Komeng. Jadi kalau misalkan ada yang minat tinggal di inbox aja ya. Tuh. Tenang naon Pak, nu penting mah cair we duit. Tuh, eueuh cenah aya 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya Mas Bro. Jadi kalau yang minat tinggal hubungi aja Kang Komeng ya di Facebooknya, atau misalkan bisa apa nge-WA ke Mang Beben, nanti sama Mang Beben dikasih nomornya ya. Ini usianya 7 bulan dan jala rangkung Mas Bro. Posturnya postur-postur anjing pemburu ini mah. Tuh. Yang ini nih yang paling gede mah yang ini Kang. Alah kabur, alah kabur, kabur. Tuh ya. Nah ini nih yang paling tinggi mah nih, jantan yang paling tinggi. Tinggi panjang. Tinggi panjang. Bagus Kang. Bentuknya euy kasa ingat anjingna punya Mang Aca nu pisla. Wih, wih, wih. Wih, wih. Tuh. Tapi aya nu leuwih aneh Kang. Saya mah dari tadinya ninggal itu asa nu leuwih aneh. Iya aya kampung warna abu. Eh sia. Tuh. Ini teh anjing. Kampung tapi warna abu. Asli kampung itu. Asli kampung itu. Enggak ada mix-mixna. Enggak ada. Tapi aneh euy asa pernah meninggal, biasanya warnanya hitam, hitam putih gitu amun kampung mah. Jarang warna abu. Jadi Mas Bro mungkin sekian ya vlog Mang Beben sarang Bang Komengnya pemburu dari desa Talaga Majalengka ya. Jadi kalau misalkan ada yang minat sama salah satu hasil breedingan dari Kang Komeng buat jadi pemburu andal ya, buat abang-abang di Padang sana ataupun yang di daerah mana sajalah, tinggal nanti hubungi Kang Komengnya di Majalengka ya, desa Talaga ya. Tadi itu ada nama Facebooknya namanya Ira Novi ya, nanti Mang Beben tulis-tulislah di bawah ya. Jadi pokoknya mah hatunun buat Kang Komeng, punten Mang Beben udah ngerepotin. Pokoknya mah sukses selalu, mudah-mudahan ini anjingnya semuanya laku dengan harga yang mantep ya. Jangan lupa buat disupport terus Mang Beben, like, comment, share, sama di subscribe channel YouTube Beben TV Ribon, oke? Hatunun.